Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita channel Konam Sensei, channel berbagi informasi seputar peternakan. Di sore hari ini kita berada di Ludoyo, Mas. Tepatnya Ludoyo mana? Di arah ke itu. Bacem. Ini di kandangnya Mas Diki, Mas. Ini kalau kita masuk sini nanti pasti Mas Alan kalau lihat channel kita, wah ini peternak saya diobo-obo ini, pasti gitu nanti. Ini temennya Mas Alan atau peternaknya Mas Alan? Ya, ternaknya Mas Alan sih, temennya Mas Alan sih, kan DOD dari Mas Alan. Tadi kita sama Mas anu loh, apa siapa? Mas Dani ranya mana? Macak sibuk, Mas. Oke. Apa yang kita lihat di sini, Mas? Kelihatannya, Mas. Saya masuk kandang ini ya. Disugi dengan kondisi kandangnya seperti ini. Kelihatannya tanah, Mas ya. Nah, kelihatannya manajemen bau, Mas. Kotoran, Mas, ini yang perlu ya, jadi tambahan. Perlu itu, tapi cuma antisipasi memang kayak dikasih kapur gitu, untuk mengurangi kuman yang ada di kandang, Mas. Oh, gitu. Nah, sistem pagarnya dibuat seperti ini. Kering, Mas, ini, Mas. Kering. Masih BR, Mas? Masih BR karena ini masih umur 18 hari. Oh, 18 hari masih BR. Yuk coba ini. Seperti ini efisien. Kita bisa ngasih makan 4 hari sekali, Mas. 4 hari sekali? 4 hari sekali kita ngasih makan, cuma dari kualitas pakan sendiri ya, karena terlalu banyak mungkin bisa nanti proteinnya apa namanya itu, Mas? Berkurang. Udara lembab dan sebagainya kan, seperti itu. Ya. Cuma dipermudah dengan makannya tidak sehari sekali. Ngomong-ngomong ini ya, Mas Jan, ini benar-benar nggak bau loh kandang ini, pada bebek ya. Itu terkena basah dan sebagainya, ini nggak bau. Teman-teman memang yang perlu di kandang bebek sistem tanah, Mas ya. Itu memang pasti dicangkul. Cangkul seperti ya, ini, Mas. Ini jadi agak kembul, dicangkul dibalik, dikasih kapur. Nah. Oh, ini dicangkul, dibolak-balik terus dikasih apa ini? Kapur. Kapur. Oh, kapur. Kapur berarti gamping, bukan bangaming? Bisa gamping, bisa kayak apa itu? Jolit atau itu. Terus dari tadi minumnya di mana, Mas? Itu, Mas, nipple. Oh iya, pakai nipple, teman-teman. Oh, ternyata bebek itu juga bisa pakai nipple. Kok enggak, ini enggak kependekan ya, Bang? Gimana ya, kurang tinggi, Mas? Kurang tinggi sih, Mas, sebenarnya, tapi sudah cukup lah. Oh. Karena kan kebiasaan sih, karena dibantu dengan Temo ini juga. Nah. Ini berarti yang bawah ini. Nah, jadi ini, Mas, yang saya bilangin pintar-pintarlah untuk mengatur air minum supaya enggak becek. Nah, jadi kandang postal ini kalau enggak pintar ngatur tempat minumnya pasti becek semua. Nah, makanya dikasih ini. Nipple, ini kasih sesek. Bawahnya ini kan di lubang. Iya. Jadi air minum dari sini, tumpahan sini jatuh ke sini. Bebek kembali ke sini. Ini sudah tidak basah. Ini kalau kandangnya Mas Diki ini terlihat bebeknya agak ya, hitam-hitam kotor ya. Karena tanah. Ini kayaknya unitnya kerajaan. Bagus sih, Mas. Bagus ya. Lokal. Ini lokal. Lokal 720 ekor ya, Mas, ya ini ya. 760 ekor. Kalau begitu kita daripada membuat konten yang kurang jelas, langsung saja ke Mas Diki, Mas. Ayo, Mas. Ini, Mas, kita kasih tahu lagi, ini untuk yang Jatinom. Oh, ini yang Jatinom. Ini Jatinom. Umur berapa, Mas, ini, Mas? Ayo, Mas, kita langsung ke Mas Diki aja. Heeh, okay. Langsung kasih di Diki aja. Enggak usah saya shot dulu. Ke Mas Diki aja dulu. Yo, kita lanjut ke yang punya ternaknya, ternak bebeknya. Ternaknya langsung kita wawancarai Mas Diki ya. Nah, sebentar. Halo, Mas, selamat sore. Saya pegang kamera, Mas. Enggak bisa dulu. Tadi sudah halaman kok. Tadi kan yang ini populasi 760, Mas ya? Heeh. 760 yang 60. Yang itu? Yang itu 400. Tetap sistem estafet. Mm-hmm. Biasanya estafet berapa minggu sekali, Mas? Kalau biasanya sih 2 minggu sekali, Mas. 2 minggu sekali ya. Tapi ini mungkin anu itu seminggu ya. Oh, okay. Anu selisihnya. Terus gini, Mas, nanti pasti teman-teman itu tanya, kalau tempat yang postal tanah ini untuk manajemen bau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan supaya teman-teman nanti bisa meniru lah. Kalau tanah gini sering dicangkul, Mas, kalau musim hujan gini. Soalnya agak ini agak lembab. Nanti kalau enggak dicangkul,
Canggulnya berapa hari sekali, Mas Diki? Kalau ini biasanya kalau masih kecil ini biasanya 2 minggu sekali. Lama juga ya? Iya. Terus masih kecil, Mas. Baru pindah dari sana, Mas. Ini kemarin kan habis panen. Terus saya kosongkan 1 hari atau 2 hari itu saya cangkul, habis itu saya pindah. Sebentar, Mas Diki. Ini ya, yang ini itu tempat pembesaran, khusus pembesaran. Kalau biasa habis. Oh, yang box sana, yang di box sana itu. Di situ. Di sini biasanya turunnya sana. Oh gitu ya. Berarti untuk coba gini 700 kan ini populasinya. 760 ini untuk diameter kandangnya, luasnya lah berapa kali berapa coba, Mas San? 9, Mas ya. Ini kalau sampai situ ini 12, Mas. 12 sampai 12 meter. 12 meter ini 10. 10. Oh, 12 kali 10 untuk. Tapi belum kesana. Kalau kesana berarti sekitaran 18. Sampai sana. Untuk luas seperti ideal nggak, Mas, menurut sampai Mas Diki ini? Mungkin ini kalau 760 padat. Terlalu padat. Nah, akibatnya apa kalau terlalu padat? Biasanya sih ini pernahnya itu kemarin 650. 600. Nah, 760 masih ini coba mungkin. Ya mungkin nanti dilebarkan sampai sana. Iya. Kapasitasnya ya agak besar. Okay. Akibatnya apa, Mas, kalau terlalu padat ini nanti? Kalau terlalu padat pasti kalau tempat hostel apalagi, Mas, ya pasti terlalu becek ya. Ya. Becek, terus bebeknya itu ya agak kotor-kotor jadi ya. Kotor terus keseragamannya kurang karena terlalu padat. Sama aja kayak sistemnya broiler sih, Mas. Jadi terlalu padat populasi itu kan pasti suplai oksigen juga berkurang kan. Ya. Hanya mengandalkan dengan angin, beda lagi dengan kita membantu dengan kipas dorong. Itu terus dari segi kotoran terlalu padat pun juga pasti agak becek, agak lembab itu juga. Nanti efeknya berpengaruh di pertumbuhan bebek sendiri, akhirnya rucah itu tadi. Kita lanjut, kalau gitu kita lanjut ke selanjutnya, Mas. Untuk bebek selanjutnya yang populasi 400 ini sudah umur 18 hari. Kalau ini 25. Ini 7 hari. Berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 11 ini. 11 ya? 11 hari. Oh, kalau gitu ini tempat minumnya tetap pakai nipes, coba. Saya enggak usah dekat, saya zoom saja. Nah, ini teman-teman ternyata bebek itu bisa pakai nipes kalau diajarin dari kecil. Nah, ini minumnya seperti ini. Nah, terus makannya pakai baby chick, Mas ya, standar punya ayam ini. Pakai ini dengan pakan merek New Hope. The ayam bebek 400 ini untuk tempat pakannya jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti untuk satu ini sekitar 70 ekor. 7 kali 5. Ini isi 10 kilo lebih. Iya, maksudnya satu tempat makan. Kalau ini 20 kilo kan ini diameternya ya, seperti ini. Itu per satu tempat makan itu 75 ekor. Iya, 75 ekor begitu. Dan ada tongnya itu untuk penyimpanan air. Ini juga selain ini pakai kipas, Mas, metodenya. Untuk apa ini, Mas? Membuang penting juga. Nyala kalau biasanya musim panas. Coba Mas dinyalakan, Mas, ini. Atau fungsinya selain ini untuk panas? Colokannya di sana. Oh, colokan sana. Enggak usah. Saklarnya Mas. Nanti intinya ini buat musim panas, jika terlalu panas ini dinyalakan atau mungkin untuk membuang amonia atau mengatur kelembapan seperti itu. Nah, ini tadi gini, Mas. Jadi kan bebek ini setelah boarding sana turun sini, Mas, ya? Iya. Nah, turun sini karena ini mungkin kelihatan terlalu padat itu udah mulai becek. Ya. Nah, sama sedikit dipindah ke sini. Ini baru saja dipindah yang ini tadi. Ini terlalu bebek. Becek maksudnya. Nah, itu ayamnya lagi cari makan, Mas. Oh, itu ayamnya udah dapat makan tempat sisa-sisa ya. Nah, terus saya yang belum tadi masa broodingnya tadi di mana, Mas? Coba Mas kita tanya manajemen ya. Jadi untuk sistem broodingnya gimana, Mas? Ini, Mas. Broding ini ditaruh di box, Mas. Box ini ya. Ayo langsung kita ke box-nya, Mas. Itu. Di box-nya. Terus per box-nya diisi berapa, Mas? Kalau biasanya sih 80, tapi kalau ya jersinya banyak ini ya di masuk semua, Mas. Total boxnya kita hitung, Mas. 1
2, 3, 4, 5. Apa ya. Ini 5 box ini untuk 500 ekor atau 700? Ya jelas kemarin 700. Kemarin 760. 760. Oh. Idealnya satu box berapa, Mas? Biasanya 100. 100. Dengan ukuran, Mas, ukurannya, Mas. Ini ukurannya 70 ya, salah. Atau 1 meter. Tapi ini 1 meter. 1 meter yang ini. Ini kena hujan, kena panas ya gini, Mas, ya. Tapi kalau ini kan di sana, Mas. Disana, Mas. Oh, brooding di? Brooding ditaruh di dekat Mas Dani. Oh, dekat yang linggu ya, Mas ini duduk ini ya. Iya, oke. Okay. Jadi tadi untuk box ini kan ditaruh di situ, Mas, ya. Nah, tadi dikeluarin karena udah tidak ada yang di brooding, di panas biar steril lah, kasih hujan kena panas kan gitu. Nah, terus brooding selama berapa hari, Mas, di situ? Brooding kalau tergantung kapasitas juga, Mas. Kalau biasanya 80 itu sekitaran ya 10 hari sampai 10 hari ya. 10 hari jadi di box ini, Mas, ya. Di box ini. Selama 10 hari di box. Terus nanti larinya di sana. Oh, di kotak ini belakang box. Yang itu, Mas. Mas, Mas Dani sini, Mas. Karena ini konten kita nanti juga berhubungan dengan Mas Dani. Jadi ini harus diajarin. Nah, ini teman kita dari Haida yang mau bergabung untuk konten bebek, untuk mengedukasi teman-teman Nusantara di peternak bebek Nusantara. Maka dari itu saya perkenalkan hari ini Mas Dani dari Haida. Nanti untuk teman-teman yang butuh pakan Haida bisa tanya Mas Dani. Kita kasih nomor kontak pesan Mas Dani. Oke lah. Kita, Mas, ya. Area-areanya mana, Mas Dani? Biar jadi rumah sakit. Ya, area Blitar ya. Blitar ya. Oke. Okay. Yang jelas nanti akan ya termanajemen dengan tim Ragil pastinya dan berhubungan dengan Mas Dani semuanya. Oke, okay, next lanjut, Mas. Baru, Mas. Mungkin yang belum ternak-ternak peternak lainnya belum pakai sistem itu. Jadi harus ada tempat kosong, Mas, ya, betul ya. Untuk sistem postal tanah itu harus ada tempat kosong. Jadi ketika misalkan sebelah tempat yang ada bebeknya itu sudah terlalu becek atau terlalu padat, siapkan tempat lain untuk dipindah lagi seperti itu ya. Nah, dipindah lagi agar tidak menghambat pertumbuhan. Ya benar. Berarti bebek ini memang memakan tempat yang luas ya. Karena tadi tingkat kebecekan bebek atau kelembapan bebek tinggi. Kalau dihitung dengan ayam, kayaknya masih ini ya. Bisa dua kali lipatnya ayam. Cuman perawatan bebek juga seperti ini sudah. Kalau ayam dibuat gini yo, alamat Mas Diki ya. Nah, itu tadi untuk manajemen kita udah bahas. Sekarang untuk kita tanya ransumnya, Mas. Nah, ransum mulai nol sampai panen ya kita. Okay. Untuk starternya, Mas, kira-kira pakai kalau ini masih pakan pabrikan, Mas. Pakan pabrikan. Yang pakai apa, Mas? Pakai New Hope. New Hope 688. Ini starternya daging ya. Itu umur 0 hari sampai panen ini. Sampai panen full. Full. Luter lah, Mas. Ini kejutan baru, Mas, di sini ya. Tahan dulu. Oke. Kita cut dulu kalau gitu, Mas. Kita cut dulu. Jadi sempat saya cut, teman-teman, karena ngomongin pakan pabrikan dengan food itu bagi kita kok bisa ya. Dan pemikiran saya ini
bisa laba berapa dengan Allah dengan pakai pakan pabrikan full seperti itu. Nah, maka dari itu kita naik dan lanjut tanya ke Mas Diki. Oke Mas Diki, tadi pembahasannya lanjut ke pakan yang pakai full pabrikan, kok bisa Mas? Ya bisa Mas. Memang kalau untuk area Jawa Baratan ya, kayak teman-teman Mas Reza Tangerang, terus teman-teman yang di Bogor, Cilengsi itu memang full pabrikan. Pakaian full pabrikan. Itu mereka pakainya kadang ada pakai Malindo, ada New Hope, ya. Nah, pakan-pakan seperti itulah. Ya, itu ya, masih ketemu spare di FCR sekitar 2,0. 2,0. 2 koma lah. Itu, tapi kan jadinya juga beda gitu. Makanya ini dengan spek DUD yang seperti ini dipakai full pabrikan, kita tanya ke Mas Diki kan gitu. Okay. Nah, yang sudah jalan Mas, itu yang full pabrikan sampai panen itu populasi berapa dan dapat keuntungan berapa kira-kira? Kemarin aja, Mas. Kemarin panen terakhir 311 ekor. Itu habis pakan sekitar 1 ton 160 kilo. Itu bobot 18. Ya, keuntungan ya tipis lah, Mas. Tapi ya kira-kira tipis-tipis ya, sekitar seribuan lah, seribuan lebih. 1 juta ya, 1 juta, 200, 300, 400, 1 juta 300-an, 300 untuk bebek, bebek 300 lah, 300 masih dapat Mas. Berarti 400 aja, Mas. Saya biasanya kan pakai pakan adukan aja, masih ketemu per 100 ekornya kan 500.000. Dengan ini full pabrikan, tapi kan pengecualinya tenaganya nggak berkurang Mas. Kalau kita pakai pakan adukan, kita harus ngaduk dan lain sebagainya, itu sangat menguras tenaga kan gitu Mas. Kali ini cukup sampai panen sih seperti itu. Jadi aplikasi kering, aplikasi kering sama basah nanti. Ya belum tahu itu, kalau pakan full pabrikan dibuat basah itu gimana gitu kan, belum coba ya. Tapi dari situ aja udah ketemu. Umur 37 Mas ya? Umur 37 pakan full pabrikan. Ketemu bobot kerataan 1,8 DUD spek. Spek 18 apa? Lokal 18. Lokal atau pabrikan? Pabrikan. Oh, Jatinom. Oke. Okay. Ya, hampir kalau dilihat bobotnya antara pabrik apa pakan full pabrikan dengan adukan itu di umur 37 itu sama. Sama. Cuma yang membedakan di mananya ya? Kan gitu Mas. Kalau adukan ketemu bobot juga segitu. Tapi kalau full pabrikan juga segitu. Tapi kalau full pabrikan Mas, ya harganya FCR-nya Mas. FCR-nya lebih sedikit mungkin ya. Harganya di atas 300. Kalau adukan kan di bawah 300. Tonasinya berapa kalau? Oh ya. Ya. Per 100 ekornya Mas, kira-kira habis pakan berapa itu? Kalau biasanya sih 7 sak lah Mas. 350. Nah, 350 itu kalau bebek per 100. Iya. Sama aja. Tapi kurang lebih segitu ya. Tapi kok hampir sama dapatnya. Seharusnya harus lebih besar yang adukan daripada yang pabrikan. Ya, jadi gini Mas, kembali ke sistemnya beternak itu kan periode ini tidak sama dengan periode kemarin. Begitu juga periode kemarin juga tidak sama dengan periode ini. Jadi selalu ada ilmu-ilmu baru yang didapati peternak, bukan seperti itu Mas ya. Jadi misalkan sekarang kita aku dapat DUD yang unitnya nggak bisa seragam lah gitu, itu bisa menghambat. Terus kedepannya dapat DUD yang seragam tapi kok pertumbuhannya agak lambat juga seperti itu. Itu banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, makanya yang lebih paham kan kita sebagai peternak. Jadi untuk teman-teman mungkin nanti bisa sebagai perhitungan lah ya. Ini di kandangnya Mas Diki kita pakai pakainya pakan full pabrikan dengan spek 18 ya. 18 untuk umur 37 hari. Nah, kita mungkin cukup segitu Mas ya untuk bebeknya. Mas Diki ini sudah kontennya di atas 10 menit lebih, dan Mas Jani tetap aja malu-malu itu orangnya. Lah. Mati malu-malu, padahal nanti juga ini lah ya, mau jadi moderator kita untuk konten bebek, tapi beliaunya belum siap. Itu aja apa sebelum kita belum tutup. Coba kita simpulkan ya, mungkin ya, nanti bisa kesimpulannya hari ini. Di kandangnya Mas Diki ini sekarang untuk populasi 760 ekor Mas ya, yang ini ya, 760 ekor, ekor Mas. Yang itu 400 ekor, totalnya
1160 ekor. Oke, okay, oke, okay, okay. Nah, dengan sistem brooding yang sudah dijelaskan tadi dengan pakan full pabrikan, ketemu spek di 17 untuk manajemen ya, seperti yang sudah kita sampaikan ini tadi. Jadi dari sini semoga video kita ini dapat dimanfaatkan oleh peternak Nusantara semua. Juga di sini kita juga mau mengenalkan nanti insya Allah tim Ragil ingin memperluas linknya untuk di peternakan bebek khususnya mas ya. Ya. Ini lagi mengusahakan untuk mengarah ke semi kemitraan. Jadi gitu. Untuk peternak-peternak yang ingin beternak tapi mungkin masih minim modal, nanti kita bisa membantu untuk DOD dan lain sebagainya, seperti itu mas ya. Iya. Oke. Okay. Mungkin cukup sekian dari kami. Kita ucap salam dulu. Salam dulu. Salam peternak Nusantara. Salam peternak sukses. Salam peternak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo musim.